jujur, saya kan juga punya anak perempuan, ya kan. Untuk masalah, saya nggak bisa komentar apapun, permasalahannya apa, aku nggak bisa komentar, karena yang nanti bisa menjawab itu kan Natali sama Kang Sule sendiri, ada apa. Kalau aku, intinya pengen semuanya baik-baik aja, gitu. Tapi buat dua adik gue ini, si Nadia sama Tasya, itu yang hebat sih, maksudnya dibiayain sekolahnya semuanya itu diurusin. Aku pun juga maksudnya gini, mama, papa juga memang sudah nggak ada, tapi memang aku juga udah belajar juga dari adik-adik aku, karena aku kan tulang punggung juga, anak pertama, jadi aku ngurusin adik-adik aku sampai sekolah, sampai selesai. Jadi aku masih belajar juga ngurus adik-adik, masih belajar juga ngurus anak-anak. Dibilang kaget sih ya, pasti kaget ya. Cuman ya balik lagi, kita gak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu memang sudah keputusan mereka berdua. Ya yang terbaik sih sebenarnya. Kisruhnya sih kalau saya kira sih mungkin udah dari awal sih sebenarnya ya. Cuman saya tuh gak terlalu berani ikut campur gitu kalau masalah kayak gini. Jadi saya cuman dukung aja lah dari belakang gitu. Lebih dekat, dibilang lebih dekat enggak sih, emang udah dekat dari dulu ya. Ya lebih ada waktu mungkin gitu. Ya sebenarnya sih kalau curhat sih ada ya. Kalau kakak sendiri sih sedih pastinya kan. Cuman ya gimana, kita juga sebagai keluarga cuman bisa doa yang terbaik, karena apa ya, apapun yang mereka putuskan atau apa itu mungkin sudah jalan yang terbaik ya. Jadi kita nggak berani kecampur aja lah gitu. Siapa, Bang? Oh, sama adik-adik. Adik-adik semua dibawa. Sama Azam juga. Gue tuh gak pernah mau pikir negatifnya ya. Cuman ya itu wajar ya, seorang anak mencintai ibu kandungnya gitu ya. Itu memang sudah wajar, hal wajar. Cuman kan bagaimana orang menyikapinya aja gitu loh. Dan bagaimana menghargai orang yang baru yang datang gitu kan. Kalau untuk sayang itu gak akan bisa tergantikan. Ibu kandung pun gak akan bisa tergantikan. Karena gue juga pengalaman gitu loh, punya ibu tiri gitu. Awal-awal emang adaptasinya susah banget sama ibu tiri tuh. Adaptasinya susah banget, cuman seiring berjalannya waktu, seiring gue bertambah umur, jadi harusnya makin bijak ya gitu loh dalam menyikapi sesuatu gitu. Kalau untuk melakukan apapun sih yang gue sering lihat di rumah tuh, Natali tuh sebenarnya udah sering mencoba dan ingin masuk gitu ya, maksudnya ingin mencoba menjadi ibu sambung yang baik gitu. Cuman mungkin ya karena awal-awal sih, jadi anak-anak tuh menanggapnya beda, karena kan problematikanya adalah Natali kan sebagai ibu sambung harus menjadikan dirinya seorang ibu kepada anak-anak yang sudah dewasa gitu loh. Jadi mungkin problemnya di situ. Natali itu tipikal orang yang nggak bisa diem di rumah dari dulu ya. Semenjak almarhum mama kita meninggal itu, Natali hebatnya dia masih mau menerima adik-adiknya gitu ya, yang istilahnya beda bapak. Kita satu ibu semua tapi beda bapak. Dan dia masih apa ya, pekerja keras banget anaknya. Nggak bisa diem di rumah, maunya kerja gitu. Dan gue salut gitu. Nggak cuman buat Azam loh, hebatnya buat adik-adik. Kalau gue nggak, karena gue udah gede kan, gue bisa nyari duit sendiri gitu. Tapi buat dua adik gue ini, si Nadia sama Tasya. Mungkin Natali kali yang ngomong kayak gitu. Cuman kalau gue di dalam keluarganya Natali, kita sudah berusaha untuk berbicara. Saya sendiri sudah ngobrol sama Kang Sule 2 jam lebih. Ingin mengetahui kenapa, ada apa gitu. Saya udah ngobrol. Jadi dari, kalau bisa dibilang dari keluarganya Natali sudah approach, istilahnya sudah berbicara. Tapi kan kembali lagi, ini kan mereka yang menjalankan. Iya, mereka yang menjalankan, tapi kita sudah berbicara, maksudnya untuk menjadi penengah. Kita sudah berbicara, sudah mencoba menjadi penengah mereka, tapi kan keputusan semua di dia. Keputusan semua di Natali, keputusan semua ada di Kang Sule. Jadi ya kalau memang misalnya ini yang terbaik, ya kita mau gimana pun kita harus hormati keputusan mereka. Jujur kaget, karena kan kita mana ada sih keluarga yang pengen ponakannya atau sepupu atau siapapun yang cerai itu pasti gak akan ada yang mau kayak gitu. Jadi, tapi kembali lagi yang menjalankan itu kan Natali. Kembali lagi yang menjalankan itu kan Kang Sule. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga tuh Natali tidak pernah ngomong sedikit pun, tidak pernah. Makanya kita kaget, wah kok ada gini. Tapi ya kembali lagi kayak saya bilang, semua itu kan mereka yang jalanin. Dan semua keputusan memang mereka yang memilih gitu loh. Bukan, saya tuh sebagai orang luar tuh cukup menasehati yang baik-baik gitu. Saya sama maksudnya saya bilang pokoknya kita harus
netral lah, menasehati Kang Sule nggak boleh, Tuan dia, menasehati Kang Sule, menasehati Natali, kita tetap harus pengen mereka baik-baik aja. Tapi kalaupun memang ternyata tidak bisa dilanjutkan, ya berakhirnya juga dengan baik-baik saja. Itu ya kayak tadi aku bilang, reaksi keluarga pasti kaget, karena kan kita sama ya keluarga nggak mungkin, mau sepupu, mau saudara, mau adik, mau kakak, nggak kepengen ada masalah seperti ini, apalagi adanya perceraian, kita nggak mau. Cuman kan yang menjalankan rumah tangga mereka. Kalau memang Natali sudah mempunyai keputusan seperti itu, saya cuma bilang saya cukup support, saya sangat support dia. Untuk Azam, untuk apa, kita support, untuk pokoknya kita support lah. Saya nasihatin Natali, kan ini kan ponakannya Astrid. Saya nasihatin Natali bahwa, ini jujur demi Allah ya, saya bilang, Natali kalau bisa masih bisa rujuk, kenapa lu gak rujuk? Saya juga mengajak mereka untuk ketemuan tanpa podcast, tanpa kamera, tanpa apapun. Gitu. Cuman yang nggak tahu, silakan kalau siap hubungin gua gitu. Oh, pada intinya adalah kalau gua sebagai orang luar, benar-benar walaupun tantenya, tapi gua adalah orang luar. Dan Kang Sule juga nelfon ngobrol sama gua, komunikasi. Betul. Tiap hari komunikasi. Kemarin juga sampai kemarin komunikasi, dan gua juga bilang sama Natali, gua nggak bisa ngasih tahu apa yang Kang Sule omongin ke gua, ada hal yang nggak bisa gua kasih tahu. Dan gua penjaga itu. Gitu. Tapi kalau hal-hal yang Kang Sule bilang gue boleh ngomong sama Natali, misalnya kayak penjembatan, gue ngomongin sama Natali. Tapi ada hal-hal lain yang gue cukup gue sama Kang Sule yang tahu. Kayak gitu-gitu loh. Walaupun dia ponakannya Astrid. Jadi gue cukup fair dan gue berdua menyarankan untuk mereka rujuk. Enggak sih, kalau menurut gue Kang Sule kan menghubungi gue pun artinya kan dia ingin ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Menurut gue gitu. Tapi kan gue tidak bisa. Gue hanya memberikan saran, tapi kan selanjutnya setelah urusan mereka berdua, gue udah menawarkan kalau misalnya kalian mau ketemu, gue jembatani, boleh, ayo tanpa kamera, tanpa podcast, ayo. Gue udah bilang begitu. Iya ada, soalnya ada hal yang Kang Sule cerita, tapi gue ngomongin cerita di sini juga. Tapi intinya kita ngobrol lama banget ngobrol. Gitu. Ngobrol gue bisa sampai 2 jam, 3 jam kemarin malam. Tapi sih pokoknya intinya kalau kita dari keluarga Natali pengen semuanya baik-baik saja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.